Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kejunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin sekalian dan segenap pendengar Radio Roja yang kami hormati, pembahasan terakhir kita pada pengajian yang telah lalu adalah tentang kandungan global dari surat apa? Al-Falaq. Setelah kita menyampaikan poin tersebut, kita membahas tentang perbandingan antara surat An-Nas dengan surat apa? Al-Falaq. Masih ingat perbedaannya? Dalam surat An-Nas, pujian kepada Allah ada berapa? 3. Permintaannya ada berapa? 1. Sedangkan dalam surat Al-Falaq, pujiannya ada berapa? 1. Permintaannya ada berapa? 4. Kenapa terjadi perbedaan antara dua surat ini? Saat itu kita sebutkan berapa faktor? 2. Yang pertama, pujian harus diselaraskan dengan apa? Kadar permintaan. Manakala permintaannya itu agung, maka pujiannya harus apa? Banyak. Lebih banyak pujian mana? Di surat An-Nas apa Al-Falaq? An-Nas.
Apa permintaannya di situ? Keselamatan apa? Ukhrawi apa duniawi? Ukhrawi. Karena yang diminta adalah keselamatan ukhrawi, dan itu jauh lebih agung daripada keselamatan duniawi, makanya pujiannya lebih apa? Banyak. Kemudian faktor yang kedua, masih ada yang ingat? Waduh, masa kelalen kabeh iki. Hah. Atau karena hujan jadi pada lupa ya. Apa faktor yang kedua? Apa ya? Menunjukkan betapa apa? Betapa berbahayanya apa? Setan. Betapa berbahayanya setan, di mana di dalam surat An-Nas Allah diuji dengan tiga sifat sekaligus demi agar Allah melindungi kita dari godaan makhluk yang satu ini, yaitu apa? Setan. Pada pengajian kali ini, seperti yang sudah kita janjikan pada pertemuan yang telah lalu, kita akan memasuki tafsir rinci dari surat Al-Falaq. Kita mulai dari ayat yang pertama yang berbunyi Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul, katakanlah. Ini perintah buat siapa ini? Buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita enggak diperintah ya? Hah? Secara asal perintah ini qul, katakanlah, secara asal memang yang dituju adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun meskipun demikian, perintah itu juga tertuju kepada seluruh umatnya. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah itu khusus untuk siapa? Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya ada dalil, misalnya nikah poligami boleh lebih dari berapa? 4. Itu khusus untuk siapa? Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau selain umatnya, selain beliau, maka cukup berapa? 4 saja, enggak boleh lebih. Kenapa kok itu khusus untuk Nabi? Karena ada dalilnya yang menunjukkan bahwasanya itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di sini enggak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan para sahabatnya untuk memakai ayat ini sebagai perlindungan. Itu menunjukkan bahwasanya perintah ini bukan khusus untuk siapa? Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah. A'udzu. Katakanlah aku berlindung. Penjelasan tentang permohonan perlindungan, aku berlindung, a'udzu, ini sudah kita jabarkan panjang lebar ketika kita membahas tentang apa? Isti'adzah. Masih ada yang ingat enggak? Apa hakikat maknanya dari isti'adzah itu? Umurana jiji ya? Ya jelas minta perlindungan, tapi hakikat maknanya apa? Kita jelaskan dulu bahwasanya hakikat dari isti'adzah adalah melarikan diri dari sesuatu yang kita takuti menuju sesuatu yang akan melindungi kita dari hal tersebut. Apa hakikat maknanya? Melarikan diri dari sesuatu yang kita takuti kemana? Menuju kepada yang akan melindungi kita dari yang kita takuti tersebut. Siapakah dia? Allah subhanahu wa ta'ala.
Qul a'udzu, katakanlah aku mohon perlindungan, bi rabbil falaq, kepada Rabb al-falaq. Rabb, kita sudah jelaskan, jadi enggak perlu diulang lagi. Ketika kita membahas masalah apa? Tafsir surat Al-Fatihah ayat keberapa? Ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sudah jelaskan. Masih ada yang ingat? Rabb. Ini bolak-balik Rabb ini enggak tahu berapa ratus kali akan muncul dalam apa? Dalam tafsir, dalam Al-Quran. Ini kita sudah berapa kali, sudah muncul berapa kali ini. Masih ada ingat Rob artinya apa? Zat yang menggabungkan tiga sifat sekaligus. Apa itu? Pencipta, pemilik, dan pengatur. Bagus. Alhamdulillah. Nah, seling diulang-ulang kan jadi kemutan kan ya? Nah, orang diulang-ulang orang bakal kemutan. Lawang diulang-ulang be pada kelalen apa maning orang di bolan-balen. Nah, di bolan-balen be sering kelalen apa maning apa? Orang di bolan-balen. Rabbil falak. Falak. Apa artinya falak? Siapa yang tahu artinya falak? Apa? Subuh. Itu saja? Petang. Hah? Petang. Waktu subuh. Ada yang lain? Mungkin Anda yang pernah baca buku tafsir yang menemukan ternyata maknanya selain waktu subuh. Ada? Banyak makna yang dipaparkan oleh para ulama. Makna dari Al-Falaq tadi. Saya akan sebutkan tiga di antara makna tersebut. Bukan berarti cuma tiga, tapi masih ada yang lainnya. Yang pertama tadi yang disebutkan. Falak maknanya adalah apa? Waktu subuh. Penafsiran ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Mujahid, salah seorang tabi'in besar, dan juga diriwayatkan dari para ahli tafsir tersohor lainnya. Ini penafsiran yang pertama. Al-Falak artinya apa tadi? Waktu subuh. Penafsiran yang kedua. Falak berarti makhluk. Falak berarti apa? Makhluk. Berarti Rabbil Falak artinya apa? Rabbnya apa? Para makhluk. Siapa yang menafsirkan seperti itu? Penafsiran tersebut diriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas. Ini adalah radhiyallahu anhuma, ini adalah merupakan pakar tafsir dari kalangan siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diriwayatkan dari selain beliau. Sudah berapa ini? Dua. Yang ketiga. Penafsiran yang ketiga, falak itu artinya adalah penjara di neraka. Artinya apa? Penjara di mana? Di neraka. Berarti Rabbil Falak, Rabbnya pemilik, penguasa, pencipta, penjara yang ada di mana? Di neraka. Penafsiran ini diriwayatkan antara lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan bahkan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, hanya saja hadisnya ini dhaif dan dinyatakan mungkar oleh Imam Ibnu Katsir. Seandainya hadis ini sahih, sudah ini pilihan paling apa? Paling tepat, karena yang menafsirkan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dulu sekali kita sudah jelaskan metode penafsiran, mulai dari yang paling tinggi tafsir Quran dengan apa? Quran. Kemudian yang kedua apa? Quran dengan apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini martabat yang kedua. Tapi sayangnya hadisnya apa? Dhaif. Konon disebutkan dalam beberapa buku tafsir, penjara tersebut adanya, falak tadi, konon ya, penjara itu tempatnya di mana? Di dasarnya neraka. Dan penjara tersebut selalu ditutup. Seandainya pintunya dibuka,
maka dari penjara tersebut akan menyeruak api yang sangat besar, yang akan mengakibatkan neraka berteriak. Bukan manusia. Apa? Neraka berteriak. Kenapa? Karena saking luar biasa panasnya api tersebut. Ini konon diriwayatkan seperti itu, ya. Penjara di mana? Dasar neraka. Selalu di apa? Tutup. Kalau tutupnya dibuka, maka akan keluar dari penjara tersebut api yang sangat besar, yang mengakibatkan neraka berteriak-teriak kepanasan. Yang teriak bukan manusianya, apanya? Nerakanya. Terus penafsiran yang mana yang paling kuat? Yang mana kira-kira? Yang pertama, bagus. Yang paling kuat adalah penafsiran yang pertama. Menurut imam para ahli tafsir, bapaknya ahli tafsir yaitu imam siapa? At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah merupakan penafsiran mayoritas ahli tafsir. Rabbil falak berarti Rabbnya apa? Waktu subuh. Allah itu apa cuma Rabbnya waktu subuh? Apa Allah itu bukan Rabbnya waktu maghrib? Hah? Terus apakah Allah itu bukan Rabbnya manusia? Kenapa cuma disebutkan Rabbil falak di sini? Apa rahasia di balik itu? Apa kira-kira? Kenapa kok Rabbil falak? Kenapa kok Rabbnya apa? Waktu subuh. Kenapa kok disebutkan Rabbnya waktu zuhur misalnya? Kenapa? Apa? Kenapa dikhususkan waktu subuh itu? Karena waktunya ngantuk. Apa kira-kira coba? Mungkin Anda yang pernah, saya enggak menutup kemungkinan panjenengan itu sudah ada yang pernah baca buku tafsir. Mungkin pernah membaca, kenapa kok dikhususkan waktu subuh di sini? Silakan, saya persilahkan. Apa? Serangan fajar. Maksudnya gimana itu? Kayak zaman apa? Kemerdekaan aja. Hampir, enggak apa-apa. Ada yang lain, silahkan. Waktu yang paling berat untuk beribadah, apa? Awal hari. Terus, ada yang lain? Silahkan, enggak apa-apa. Peralihan dari apa? Terus kenapa kalau peralihan dari malam ke siang? Ada apa di peralihan tersebut? Dijelaskan dalam At-Tahrir, Tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Sebelum datang waktu subuh, itu ada waktu apa? Malam. Ya. Sebelum datang waktu subuh, ada waktu apa? Malam. Di malam hari, banyak sekali terjadi kejahatan, keburukan, dan kesusahan. Banyak ya. Karena malam itu memang kebanyakan kejahatan itu terjadinya di mana? Malam hari. Contohnya apa? Maling. Maling yang pintar biasanya milihnya waktu apa? Malam hari. Apalagi malam-malam yang waktunya orang itu lagi pulus-pulusnya. Kapan itu? Hah? Mungkin ada yang pernah ngangsu kaweruh kepada para atau pernah ketemu dengan maling. Biasanya menjelang subuh 1 jam, 2 jam. Katanya loh, saya enggak pernah praktek. Katanya seperti itu, ya. Ketika sedang gelap-gelapnya dan ketika sedang sepi-sepinya. Kalau pas masih jam 11, 12 mungkin masih ada yang begadang.
Udah sepi, senyap, maling berkeliaran. Enggak cuma maling, binatang buas. Mereka juga banyak memanfaatkan waktu malam untuk memangsa musuhnya. Makanya sering di perkampungan yang berada di dekat hutan, hewan ternak mereka biasanya dimakan oleh binatang buas kapan? Malam hari. Binatang berbisa juga seperti itu. Nah, ular, kalajengking, mereka pada keluaran. Nah, pada berkeliaran di malam hari. Kita juga kalau perjalanan susah kalau malam hari, karena butuh senter, butuh ini, butuh itu, dan sebagainya. Kalau misalnya ada kecelakaan atau musibah, memberikan pertolongan di malam hari lebih susah daripada memberikan pertolongan di mana? Di siang hari. Dan orang-orang yang sakit, kadang-kadang rasa sakitnya itu memuncak kapan? Di malam hari. Dan masih banyak keburukan, kejahatan, kesulitan yang terjadi di malam apa? Malam hari. Saking banyaknya keburukan yang terjadi di malam hari, sampai-sampai ada sebagian kalangan sesat yang menganggap bahwasanya malam itu adalah tuhannya apa? Kejahatan. Kalau siang itu tuhan kebaikan, kalau malam itu apa? Tuhan kejahatan. Kayak hitam dan putih. Dan ini tentunya kita nggak setuju dengan seperti itu. Nah, disebutkan dari dalam tafsir tadi, ketika para manusia berada di dalam ketakutan dengan waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu subuh. Sebagai apa? Sebagai permulaan titik terang waktu apa? Siang hari. Habis gelap terbitlah apa? Terang. Jadi ketika manusia berada dalam ketakutan dengan waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan secercah harapan dengan datangnya waktu apa? Waktu subuh. Sehingga banyak orang yang optimis. Nah, ketika masuk waktu subuh, alhamdulillah malam hari sudah selesai. Tinggal kita berangkat waktu subuh. Nah, itu yang optimis. Banyak yang apa? Yang pesimis. Waduh, subuh maning. Nah, ini lain hal. Ini kita tidak bicarakan. Ini adalah orang-orang yang, ya katakanlah minoritas atau mayoritas. Ya, kalau orang yang beriman dengan masuknya waktu subuh, dia optimis karena itu adalah permulaan dari masuknya waktu siang, di mana waktu siang adalah waktu untuk mencari rezeki, untuk beribadah, untuk berbuat dan seterusnya. Dan di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan bahwa Allah sang pencipta dan penguasa waktu subuh mampu untuk menyelamatkan para manusia seluruhnya dari keburukan, kejahatan, kesulitan yang terjadi di malam hari. Jadi ayat ini mengisyaratkan Rabbil Falaq, Rabbnya waktu subuh, yang mana waktu subuh adalah permulaan dari secerca harapan siang hari. Allah ingin mengisyaratkan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala mampu untuk menyelamatkan para hambanya semuanya, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, seandainya mereka terkungkung di dalam kesulitan, di dalam musibah, terjerumus dalam keburukan, semuanya bisa diselamatkan oleh Allah yang telah menciptakan titik terang di waktu apa? Subuh. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Asyur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Terus apa pelajaran bertadi? Hal tadi menorehkan pelajaran yang berharga buat sulit kita, bahwasannya Allah itu akan apa? Akan menyelamatkan dan memberi kita jalan keluar. Sebagaimana seorang menghadapi berbagai macam cobaan di malam hari, yakinlah bahwasannya cobaan tersebut akan ada habisnya. Ketika masuk waktu subuh,
Ketika kita menuju kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, saat itulah kesulitan yang kita hadapi akan hilang. Kalau kita kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para nabi alaihi wassalam mencontohkan itu semua. Nabi yang masuk ke dalam perut ikan paus, siapakah dia? Nabi Yunus alaihi salam. Ketika beliau berada di dalam perut yang sangat gelap, padahal ikan paus itu berada di mana? Di lautan. Lautan itu kan sangat gelap dasarnya. Sudah gelap, masuk ke mana? Ke perut. Apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus ketika dia mendapatkan kesulitan seperti itu? Siapa yang tahu apa ucapan Nabi Yunus? Hah? Fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanak. Apa? Inni kuntu minadh dhalimin. Dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Dalam surat Al-Anbiya ayat 87, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus ketika beliau terjebak di dalam kegelapan yang sangat gelap. Fanada fi dhulumat. Nabi Yunus alaihi salam, dia memanggil di dalam kegelapan yang gelap gulita. Alla ilaha illa anta. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya engkau. Subhanak, maha suci engkau wahai Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Saya itu termasuk orang-orang yang apa? Yang zalim. Lihat, ketika lagi kesulitan, larinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita gimana? Lewat kuburan, petang-petang, krosek-krosek-krosek, yang pertama kali kita panggil siapa? Biunge. Ya. Apa? Tulung, tulung. Siapa di antara kita coba? Yang suatu ketika mungkin terpaksa atau nggak terpaksa melewati tempat yang katanya angker, bulu kuduk merinding semuanya. Siapa di antara kita yang mengatakan, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Contoh Nabi siapa tadi? Yunus. Nabi Musa alaihi salam. Ketika dikejar-kejar oleh siapa? Oleh Fir'aun. Pertamanya enggak kelihatan Fir'aun. Nabi Musa lenggang kangkung berjalan dengan kaumnya. Ketika berjalan mereka dihadapkan dengan lautan. Mereka pikir insya Allah selamat. Ternyata dari kejauhan kelihatan siapa? Kelihatan Fir'aun. Nabi Musa jalan, Raja Fir'aun pakai apa? Pakai kuda beserta prajuritnya lengkap dengan senjatanya. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua kelompok itu saling berhadap-hadapan, saling melihat. Nabi Musa melihat Fir'aun. Fir'aun melihat apa? Nabi Musa. Qala ashabu Musa. Kaumnya Nabi Musa, mereka berteriak-teriak, inna lamudrakun. Kita pasti akan kena. Ya, itu perkataannya siapa? Perkataannya kaumnya Nabi Musa. Bagaimana enggak kena? Di depannya ada apa? Laut berada di depan kita. Musuh di belakang kita. Mau kemana? Hah? Mau bikin perahu dulu? Enggak mungkin. Inna lamudrakun. Kita pasti akan ketangkap. Apa jawaban Nabi Musa? Qala kalla. Tidak wahai kaumku. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Rabbi. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayahdin. Dia akan memberikan jalan kepadaku. Nah, para nabi tawakalnya luar biasa. Ini disebutkan dalam Al-Quran surat Ash-Shu'ara ayat 61 sampai 62. 61 sampai 62. Kalau suatu ketika kita enggak sengaja pergi ke hutan, di belakangnya sudah dikejar-kejar oleh siapa? Oleh macan misalnya.
Kita mungkin sudah menjadi sprinter paling cepat saat itu, mungkin ngalah-ngalahkan siapa ya? Saya lupa, pelari-pelari yang terkenal itu. Sudah ngalahkan mungkin pelari tingkatnya. Kok tahu-tahu di depan kita ada jurang? Mau lari kemana? Belakang sudah ada siapa? Sudah ada macan. Gimana? Apa yang kita lakukan? Dalam kondisi sesempit itu bayangkan. Kita bisa bayangkan. Dalam kondisi sesempit itu. Dengan penuh keyakinan, tanpa gentar, tanpa gemetar, dia berkatakan, "Kalla, tidak. Allah bersama kita. Allah akan memberi jalan kita." Betul, Allah memerintahkan untuk apa? Untuk memukul apa? Laut dengan tongkatnya, kemudian jalan lenggang kangkung sampai ke sana. Kapan? Ketika seorang hamba kembali kepada siapa? Kepada Allah. Contoh yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa cobaan paling berat Nabi Ibrahim? Di antara cobaan yang paling berat, ketika akan dibakar oleh raja siapa? Raja Namrud. Nabi Ibrahim benar ya? Benar ya Nabi Ibrahim. Ketika sudah diikat. Ketika sudah di apa? Diikat. Kemudian dibakarkan api yang sangat besar. Nabi Musa, Nabi Ibrahim ini sudah dimasukkan ke dalam manjanik. Manjanik itu adalah ketapel raksasa. Gak mungkin tentaranya Raja Namrud itu melemparkan Nabi Musa pakai apa? Pakai tandu. Pakai tandu gotong kayak gini ke depan api. Ya mereka akan ikut kebakar. Akhirnya mereka pakai cara apa? Masang ketapel besar. Di mana? Dari arah kejauhan. Kemudian diikat Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Kemudian diletakkan di atasnya. Kemudian dilemparkan. Bayangkan ketika lagi di udara. Ya, sebelum sampai ke api kan apa dulu? Mabur dulu kan ya. Terbang dulu, melayang dulu. Ketika sedang melayang itu diceritakan dalam tafsir At-Tabari, malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. "Ya Ibrahim, alaka hajah?" Wahai Ibrahim, kamu butuh bantuan enggak? Siapa yang nawari? Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat yang memiliki 700 sayap. Satu sayap panjangnya dari ujung timur sampai ujung barat. Berapa sayap? 700 sayap. Kalau malaikat Jibril mau, mungkin caranya doa kur diselentik. Itu api langsung apa? Langsung mati. Apa jawaban dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Apa kira-kira jawabannya? Apa kira-kira? Amma ilaika fala. Adapun bantuan dari kamu maka tidak. Amma ila rabbi fana'am. Adapun seandainya bantuan itu dari Allah, maka iya, saya membutuhkannya. Subhanallah. Itu berapa menit itu melayang di udara? Hitungan detik. Dalam hitungan detik dia masih bisa menghadirkan tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Ini disebutkan dalam surat Al-Anbiya. Maaf tadi, riwayat dari At-Tabari. Kemudian ketika sudah seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengganjar Nabi Ibrahim dengan perkataannya, "Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu apa? Dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ini disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Al-Anbiya ayat 69. Itu ganjarannya bagi orang yang siapa? Bagi orang yang mau kembali kepada Allah ketika kesusahan. Makanya kita pun seharusnya seperti itu.
dalam kondisi susah, marilah kita kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Susah segalanya. Susah bisnis, lagi seret bisnis. Bukan kedukun. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika lagi susah dapat jodoh, ya, cari kemana? Ya cari, ya jelas cari. Tapi minta kepada siapa? Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam kesusahan anak nuakal sekali, sudah diomongi berkali-kali masih susah juga, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika lagi kepepet, sudah dikejar-kejar sama orang yang ngutangi kita, deadline, atau lagi kepepet bayar cicilan motor, siapa di antara kita yang mengetuk pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika sedang kepepet jam 10 kudu bayar, di lembaga keuangan, apapun bentuknya, finansial dan sebagainya, siapa di antara kita yang sitlah memecit disit, sholat disit, nyuwun tengarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa coba di antara kita yang sempat kayak gitu? Yang ada di otak kita adalah bagaimana mencari pinjaman yang lain, iya enggak? Iya. Para ulama salaf mengatakan, man minna sa'alallaha hajatahu qabla an yas'alan nas. Siapakah di antara kita yang minta kepada Allah sebelum dia minta kepada manusia? Ketika kita lagi kepepet, kita minta kepada siapa? Kepada manusia. Sebelum kita meminta kepada Allah. Padahal seharusnya mintalah dulu kepada Allah, kemudian kita berusaha. Seandainya kita dalam segala kondisi kita mintanya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi sesulit apapun, maka kita akan mendapatkan bantuan dan pertolongan darinya. Apa iya, saya kok kadang-kadang kepepet sekali, udah minta-minta kepada Allah kok enggak dikabul-kabulkan. Nah, coba dicek. Jenengan itu kembalinya kepada Allah pas lagi susah, apa pas lagi senang juga ingat Allah? Kebanyakan dari kita lagi kepepet, nembe kemana? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas lagi senang, kelalen kabeh. Ya wajar. Enggak segera dikabulkan. Coba Nabi Yunus alaihi salam. Kenapa kok dia mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Disebutkan dalam Al-Quran surat As-Saffat. Ayat 143 sampai 144. Dalam surat As-Saffat, ayat 143 sampai 144 disebutkan rahasianya. Kenapa Nabi Yunus alaihi salam permintaannya langsung dikabulkan? Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau enggak karena Nabi Yunus itu dulunya termasuk orang-orang yang banyak bertasbih, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan karena itu, niscaya Nabi Yunus alaihi salam dia akan berada di perutnya ikan paus tersebut sampai hari kiamat. Ini adalah kisah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok Nabi Yunus langsung dibantu? Karena dulu ketika beliau dalam keadaan enak, tenang, beliau itu banyak berzikir dan ingat kepada Allah. Ini kuncinya. Jadi kalau misalnya kita ketika dalam kesusahan, sudah minta kepada Allah, kok enggak dikabul-kabulkan? Coba kita ingat-ingat dulu ketika lagi kaya. Bagaimana? Pas lagi miskin, jatuh, habis. Minta kepada Allah, saya kok jatuh miskin kayak gini. Kenapa ya Allah, saya pengen rezeki banyak. Kok dintente ini orang teka-teka rezeki ini. Coba ingat dulu pas kita kaya. Mau zakat apa enggak? Ketika kita sedang sakit parah, kita minta kepada Allah, wahai Rabbi, sembuhkanlah saya, sembuhkanlah. Kok enggak sembuh-sembuh juga? Coba pikirkan, ketika dulu kita sehat, kaki kita gunakan untuk jalan ke masjid apa enggak? Tangan kita gunakan untuk sholat atau enggak? Mata kita gunakan untuk baca Quran apa enggak? Maka dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim,
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fir raha. Ingatlah kalian Allah. Kenalilah Allah ketika kalian dalam keadaan senang. Ketika kita lagi senang, lagi hidupnya di atas, pokoknya lagi mangsane kepenak, ingatlah Allah. Apa ganjarannya? Ya'rifka fisyiddah. Allah akan mengingat kalian ketika kalian berada dalam kesusahan. Itu kuncinya, ya. Jadi kalau pas lagi kita sehat, jangan lupa apanya? Sholatnya. Pas lagi kita banyak rezeki, jangan lupa apanya? Sedekahnya. Pas kita lagi seneng, jangan lupa bagi-bagi sama tetangga, ya. Kalau pas lagi ada daging di rumah, tanggane aja kur dibagiannya apa nih? Ambune tok. Ingat tetangga-tetangga kita. Idza tabakhtum maraqatan fa'akthir ma'aha. Kata Nabi SAW, kalau kalian masak daging perbanyak apanya? Kuahnya. Buat apa? Wa ta'ahad jiranaka. Dan jangan lupa tetangga-tetangga kalian di bagian ini apa? Hah? Kuah tok. Ya, aja kebangetan kayak gue lah. Ya, kalau memang adanya cuma kuah mau apa? Tapi kan mending. Lebih mending yang mau bagi-bagi apa? Kuah. Daripada yang sama sekali gak bagi-bagi. Cuma bagiannya apa? Ambune tok. Sabun dina tanggane kur dibagani ambu sate, ambu gule, ambu seroto. Yang lainnya keroncongan. Ini enak-enak makan. Tidak. Nabi SAW mengingatkan kepada kita. Pas kita lagi senang, lagi ada rezeki, ingat tetangga-tetangga kalian. Ya, masa cuma kuahnya saja ya. Jenengan kan pinter ya. Daging. Dagingnya seperempat kilo. Diwe kentang sekilo badannya. Jadi kebagian apa? Ya minimal kentang apa gulai kentang minimal ya. Kasih sama tetangga kita. Kalau misalnya kita lagi senang seperti itu, kemudian kita bagi-bagi sama tetangga kita, maka ketika kita susah, kita akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan hanya perkara duniawi, perkara ukhrawi pun seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang yang di dunianya dulu mereka enggan berzikir kepada Allah, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka, barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit ini di dunia. Di akhirat wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari kiamat nanti dia itu akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Orang-orang tadi berkata, wahai Rabbi, kenapa engkau jadikan mataku buta? Waqad kuntu basira. Padahal dulu saya bisa melihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu ketika kamu di dunia sudah diberi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian lupa. Ganjarannya apa? Wa kadzalika al-yauma tunsa. Begitu pula sekarang kami lupa sama kamu. Karena dulu kalian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunggu saatnya ketika Allah Tabaraka wa taala akan lupa kepada kalian. Ketika kita di dunia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk berzikir, enggan untuk salat berjamaah, enggan untuk belajar ngaji, enggan untuk bersedekah, enggan untuk berpuasa, tunggu nanti saatnya ketika Allah Subhanahu wa taala lupa kepada kalian pada hari kiamat dan kalian akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Padahal sebelumnya ketika kita di dunia dulu kita bisa melihat. Semoga kita semua dihindarkan dari itu semua. Amin ya rabbal alamin.
Ada pertanyaan? Silakan. Bagaimana meninggalkan zakat kepada orang yang meninggalkan sholat? Boleh. Karena zakat itu salah satu sasarannya adalah al-mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang akan ditarik hatinya. Artinya orang yang jauh dari agama atau orang baru masuk Islam, masih imannya masih apa? Masih goyah. Sebagai bentuk perhatian kita kepada dia supaya imannya kuat, atau supaya orang yang sudah menjauh itu mau kembali, maka diperbolehkan bagi kita untuk memberi dia. Tentunya kita ada tujuannya. Jadi kita memberi seperti itu, tujuannya adalah supaya dia mau apa? Mau sholat kembali. Jadi ya kalau dia gak paham, dijelaskan. Saya ngasih kamu zakat itu tujuannya supaya kamu mau sholat kembali. Daripada nanti kamu malah ngambil dari misionaris, akhirnya kamu murtad, malah sebaiknya saya kasih. Itu insya Allah gak masalah. Ya. Silahkan ada yang lain. Bagaimana kiat-kiat agar mudah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu punya pembahasan yang panjang ya. Kiatnya banyak sekali. Di antaranya yang pertama, malas ibadah itu sumbernya adalah dari kita. Kita malas ibadah kapan? Kalau kita lagi banyak maksiat. Kalau kita lagi banyak apa? Maksiat. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Seorang hamba kalau dia melakukan perbuatan satu dosa, maka akan ditorehkan satu bintik hitam di hatinya. Kalau dia melakukan dosa lagi, maka bintik hitam itu akan semakin apa? Bertambah. Seandainya dia bertobat, bintik hitam itu akan apa? Dihapus. Tapi kalau dia kebalikannya melakukan dosa, dosa dan dosa lagi, maka bintik hitam itu akan semakin bertambah, hatta ta'du qalbah, sampai mengakibatkan hatinya hitam kelam. Nah, kalau misalnya hatinya sudah hitam, digawa apa baik angel? Gawa sholat bebah, gawa zakat moh, kon haji apa maning eman-eman duitnya. Ya. Kenapa? Karena hatinya sudah kotor. Apakah masih ada kesempatan? Masih ada kesempatan. Selama hayat masih dikandung badan, selama nyawa belum sampai kemana? Kerongkongan, masih ada kesempatan. Cuman, kalau nodanya sudah membandel, nyucinya juga harus apa? Harus ekstra kuat. Seperti noda yang membandel, harus digosok sampai bersih. Dan butuh perjuangan yang besar, yang berat, dan seterusnya. Ya, itu salah satu kiatnya, dan masih banyak kiat-kiat yang lainnya. Yang kedua, minta pertolongan kepada Allah agar senantiasa istiqamah. Makanya doa Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub, apa? Sabbit qalbi ala dinik. Allahumma masarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Yang intinya adalah, wahai yang membolak-balikkan hati, jadikanlah hati saya senantiasa istiqamah di atas agama dan ketaatan kepadamu. Dan seterusnya masih ada kiat-kiat yang lainnya. Atas perhatian yang kamu ucapkan, terima kasih. Atas segala kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.